Semua orang pasti mempunyai impian yang sama, yaitu ingin hidup bahagia. Tapi terkadang hidup tidak sesuai apa yang kita harapkan. Hari ini kita bisa tersenyum, tapi tidak tahu esok hari apakah kita masih dapat tersenyum. So, jalani hidup ini seperti air yang mengalir. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Sang Pencipta alam semesta. Semoga hidup kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Amin. Oke, lanjut saja ke tutorialnya. Kali ini saya akan coba memperbaiki PS2, yaitu kerusakannya cuma di bagian soket. Bagian soket ini seperti ini, yaitu soket NA. Ini kan ceritanya ada besi bengkok 2. Nah, kebetulan tidak bisa diperbaiki, jalan satu-satunya adalah diganti. Nah, nanti kita akan simak cara pencabutannya dan pemasangannya. Oke, sebelumnya ya, bagi teman-teman yang baru saja gabung dan ingin selalu mengikuti tutorial-tutorial berikutnya, bisa klik tombol subscribe di bawah video ini, ya tanda merah ya, entah kanan atau kiri. Oke, langsung saja kita berangkat. Langsung dicoba. Nyala. Metrik. Oke, saya cabut ininya, NA-nya dulu. Oke, masih keluar browser ya. Oke, saya cek lagi. Langsung dibongkar aja. Tadi soketannya kayaknya, wow, iya bener ini. Aduh, ini soketannya. Ini di sini soketnya 2 ini ya, kakinya hilang 2 ini, bengkok ke dalam. Wah, ini harus ganti ini. Baik, langsung bongkar aja. Thank you.
Oke. Diterawang pakai lampu, nanti sudah kelihatan ya. Pada apa? Udah bolong semua apa enggak ya? Wis bolong kabeh, borong. Nah. Saiki tak golek gantine. Kebetulan aku ya wis duwe celengan. Nah, iki. Oke, saiki kan sing mau ya. Nah, iki. Anget. Oke. Oke, hati-hati nanti kakinya bengkok. Ya. Sudah selesai. Wah, ini dulu pengalaman baru cabut kayak gini pakai solder, lamanya minta ampun. Terus sekarang pakai blower aja, cus cedot 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 ya, jadi lebih cepat ya. Kita coba dulu. Satu, dua, tiga. Oke, saya coba ya. Ini bukan menggunakan ENA yang tadi, soalnya ENA yang tadi itu berbahaya, bisa membuat soketan bengkok. Oke, sudah bisa ya. Tadi kerusakannya cuma di bagian ini, apa namanya, soket NA ya, ini namanya apa ya, lupa, kita taruh sini.
tak coba dulu buat game. Kipas. Nggak bisa ini. Oh, bentar. Saya akan ambil flashnya yang baru. Oh ya, biar nggak klip-klip gini, jumper aja ya. Tak jumper dulu. Ini bagian sini. Jumper. Dah. Bagian sini ya. Kelihatan? Kelihatan nggak ini? Waduh, nih. Aduh, bentar. Ini di bagian sini. Nanti tak screenshot. Oke, tes dulu. Eh, nggak klip-klip lagi tuh. Langsung, ciar. Wih, lupa ininya nggak muncul ya. Ini tak ulangi. 1, 2, 3. Ini enggak klip-klip lagi. Biar ya. Enggak klip-klip ya. Jumper sih ininya. Oke, tes dulu dah. Ini udah bisa ya. Oke, berarti tes ke medis lagi. Satu, dua. Oh, satu, dua, dah muncul ya. Apa ini, nyoba apa ini ya? Biasanya ya GTA ya, coba mini club. Oh, ini Mortal Kombat. Biasanya GTA ini, coba Mortal Kombat. Midway. Layar kontras setengah, satu player. Oke, sudah. Berarti ini kerusakannya cuma di bagian soket ini saja ya, tidak ada yang lainnya. Ini kan bengkok dua ini, kalau dilurusin susah. Itu tadi teman-teman ya, untuk tutorial kali ini itu kerusakannya cuma di bagian soket. Soket bagian ini itu ada yang soketnya rusak dua. Ini ya, tadi cara pencabutannya kayak gitu ya, kalau pakai solder itu lama. Nah, saya pakai blower, cus sedot ya, caranya tadi. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum, salam soder.